Setelah keluarga Novi harus memikirkan biaya untuk biaya operasi untuk kesembuhan Pak Rusdi. Masalah baru datang lagi, yaitu Cinta memberitahukan kepada ibunya Novi, yaitu rumah ini akan disita. Karena telah menunggak cicilan rumah yang telah digadaikan oleh Novan. Diskon selanjutnya pada malam ini, yaitu Doni nekat datang ke rumahnya Novi. Doni bertemu dengan Andra. Andra sempat menahan Doni, tetapi Doni malah mendorong Andra sampai terjatuh. Nita yang melihat itu langsung menyamperin suaminya, dan tidak sengaja Nita terpeleset dan terjatuh. Apakah kandungan Nita akan terganggu gara-gara Nita terjatuh? Saksikan malam ini. Di tempat lain, ada Cinta dan Samudra yang sedang jalan berduaan. Tiba-tiba Cinta pusing dan terjatuh. Ternyata Cinta memiliki firasat tidak enak. Cinta sempat berpikir dengan keadaan ayahnya di rumah sakit. Firasat Cinta benar kalau ternyata Laras yang di rumah sakit berniat akan menyingkirkan Pak Rusdi. Apakah Laras tega melakukan itu kepada mertuanya sendiri? Saksikan malam ini dan jangan lupa subscribe channel ini.